Cis. Ah. Singkong harganya murah, Cis. Kita nanam cabai aja, Cis. Jadi petani itu kreatif sedikit, Cis. Jangan mentang-mentang harga singkong murah, kalian jadi bingung. Jadi panik. Singkong murah, kita terjun ke cabai, Cis. Ini, Cis. Ya enggak, Cis? Smoking terus, Cis, kita ini. Nah, Cis. Lihat dulu ini. Lancar sih. Ini, Cis, selangnya bocor, Cis. Apa ndak mumet ini, Cis? Nanam cabai ini mumet, Cis. Jangan main-main, Cis. Jangan kamu nanam cabai cuma nonton YouTube-nya Alay Gegana, kamu langsung terjun nanam cabai, Cis. Selesai kamu, Cis. Kalau kamu ndak tahu prakteknya, Cis. Mentang-mentang kamu anu dapat referensi, dapat ini ilmu dari YouTube, kamu langsung nanam cabai, penting kamu, Cis. Cis, singkong murah ini kita harus terjun ke semua pertanian, Cis. Jangan berpatokan cuma hanya singkong, Cis. Nah, Cis, Cis. Ini kalau udah kena agak keriting-keriting gini mumet, Cis. Nah, Cis. Tapi kalau udah kena keriting ini udah mumet, Cis. Wah, kencang dia, masuk dia airnya, kencang. Oh, terus. Situ kamu tutup situ. Tak masih. Pengairan ini. Tidaknya 3 jam ini biar basah ini. Full basahnya deh, Cis. Ini panas sudah hampir 3 bulan, Cis. Nggak turun-turun hujan, Cis. Jadi ini harus benar-benar basah dia penyiramannya nih. Benar-benar full kena air. Biar perkembangannya bagus. Tapi udah ini dia kan. Udah agak hilang dia keriting ini. Ini bibit TM99 ini, Cis. Baru umur 2 minggu lebih. Nah, ini yang kena kemarin, kena trip itu, Cis. Ini kena trip ini, Cis. Penyemprotan telat kemarin. Mudah-mudahan sembuh ini, Cis. Nah, trip. Ini udah normal ini, pucuk ini. Singkong sekarang tidak bisa diharapkan, Cis, karena singkong ini musim panas ini tandus di ladang itu gersang, semua singkong itu keringan, tidak ada pasokan air hampir 3 bulan, tidak panas singkong di ladang itu mengenaskan semua singkong. Jadi males aku bikin vlog singkong itu, Cis. Musim kering gini. Ini fokus ke cabai dulu, Cis, Cis. Kuat alpon ini, kencang dari. Nah, ini udah parah ini, Cis, kena tripnya, Cis. Nah, ini udah gak bisa sembuh lagi nih. Kotor tahun pertamanya ya. Nah. Udah keritingnya udah wall-wall. Masih mending, masih bisa ketolong. Tapi kalau udah kuning kewal-kewal gini ini, aduh. Mumet, Cis, aduh, Cis, Cis.
dirempel, disempalin 3 batang lah sisa. Virus nih, nggak bisa sembuh deh. Ini Cis, ada dari kalian yang pernah nanam ini enggak bibit TM99? Nah, dia TM99 ini kayaknya bibitnya ini enggak tahan ini, dia enggak tahan kriting, dia enggak tahan virus. TM99 ini. Sudah merata kena trip ya. Karena yang lokal itu malah kuat, malah bibit yang lokal. Nah, ini yang lokal ini, Cis. Nah, lokalnya malah tahan yang lokal ini, trip. Normal yang lokal. Masih sehat. Bibit lokal ini, Cis. Lokal. TM ini yang cepat sekali kena ya.